Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya tali masker yang cantik seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen tahu nih bagaimana saya bikinnya, oke, tonton videonya ya sampai habis, jangan di skip ya, biar teman-teman paham. Dan jangan lupa ya, setelah menonton nanti di subscribe, di komen, dan jika video ini berguna bagi teman-teman bisa di-share. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sama yang sudah subscribe atas dukungan channel saya, Putri Cilacap Pongapak ya. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ayo tonton videonya ya. Alat yang saya pakai ini, aku pakai benang polikilap ya. Terus ada korek, ada dua buah kancing dan hakpen. Aku pakai hakpen nomor 2 ya. Mari kita mulai. Pertama, saya selalu kasih sedikit untuk kancing ya. Secukupnya, kira-kira 50 cm seperti ini. Kita bikin slip knot. Terus kita bikin 14 rantai ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, setelah 14 kita slip stitch di awal rantai sini ya. Nah, seperti ini. Terus kita 6 rantai. 1 2 3 4 5 6. Setelah 6 rantai kita bikin triple crochet ya. Triple seperti ini, 1 2 ya. Terus kita masuk lagi ke lubang yang pertama ini. Kita keluarkan 22, 1 2 3 ya, seperti ini 3 kali. Terus sekarang kita bikin puff di tengah ya. Caranya seperti ini. Ambil benang, masukkan benang, keluarkan, ambil lagi, masuk lagi, keluarkan, sampai 5 kali ya. 3 4 5. Setelah 5 seperti ini, kita tarik benang, keluarkan, tinggal 2 ya. Cukup dia masih. Cukup enggak ya cukup. Enggak ya pun jangan. Entaklah, enggak Yun. Terus kita bikin triple, 1 2 3 ya, seperti ini 3 kali triple ya. Kita masuk lagi ke lubang yang sini ya, kita keluarkan sama 22, 1 2 3 4 kali ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin 7 single crochet di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman nih. Setelah 7 kita slip stitch ya. Titik gimana di lubang yang tengah ini, kita slip stitch seperti ini. Nah, terus kita melompat lagi ke yang sebelah sini ya. Sama, kita bikin 7 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 seperti ini ya.
Nah, jadinya seperti ini teman-teman nih. Ada satu kelopak kan. Nah, terus kita ini di tengah sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Terus kita 6 rantai lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini ya. Terus kita bikin triple lagi. Ini 2 triple ya saja. Masuknya ke sini ya. Nih. Keluarkan 2 2 3 kali. Nah, seperti ini. Terus kita bikin puff lagi di sini. Sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini 5 kita keluarkan benang. Ini ya. Terus kita kunci. Terus sama kita bikin triple 3 kali ya. Sini. Keluarkan 2-2 lagi. 1 2 3 4 ya. Nah, kita bikin lagi di sini 7 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 sama slip stitch lagi ya di lubang sini tengah. Ini terus kita jalan lagi single crochet di sini 7 kali. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, seperti ini. Terus slip stitch lagi di lubang yang tengah sini. Nah, kita 6 lagi rantai. Oke, teman-teman, jadinya seperti ini ya. Dan kita butuh 7 kelopak ya. Saya butuh 7 kelopak. Jadi, teman-teman teruskan sampai bikin 7 seperti ini ya. Nah, setelah 7 kelopak seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 seperti ini. Kita slip stitch di tengah seperti ini dan kita bikin 12 rantai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 kita slip stitch di lubang yang sama. Seperti ini terus kita kancing seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti terus kita potong benang. Seperti ini ya. Terus kita pasang kancing ya. Ini pasang kancingnya karena saya tidak usah pakai jarum, lubangnya udah gede. Terapikan. Terus kita bakar ya. Oke,
Oke, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Oke, tinggal pasang yang satu lagi. Nah, udah jadi nih tali maskernya. Cantik kan? Nah, oke, selamat mencoba ya. Semoga mudah dipelajari. Yang khususnya yang awal-awal ya, yang baru-baru pemula, mudah dipelajari. Dan saya minta maaf ada kekurangannya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.